baby ke? Ibu mengandung, ibu mengandung. Apabila musim tengkujuh tiba, kita pasti akan menerima perkhabaran banjir terutama di negeri Pantai Timur. Namun, pada 18 Disember lalu, sehingga kini, banjir yang luar biasa telah melanda kawasan di sebelah Pantai Barat. Yang teruk terkesan adalah Lembah Kelang, terutamanya negeri Selangor. Ia dikatakan lebih buruk daripada yang menimpa negeri Kelantan pada tahun 2014 dan mirip banjir besar tahun 1971. Hari kedua banjir berlaku, kru Majalah 3 turun ke lokasi bagi mendapatkan gambaran sebenar. Antaranya, Taman Seri Muda Shah Alam. Kami mendapat akses ke kawasan bencana dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Banyak laluan telah terputus dan hanya boleh dilalui dengan bot. Dilaporkan banjir berlaku selepas hujan turun dengan lebat untuk satu jangka masa yang lama, lebih daripada 24 jam, menyebabkan paras air naik begitu cepat. Taman Seri Muda ini, cabaran kami pula adalah kebanyakan mereka tak mahu keluar pula kerana mereka duduk di rumah yang tinggi, rumah flat, rumah apa-apa sekali. Jadi mereka nak kekal di sana, tak mahu keluar, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai penyakit, yang orang tua dan kanak-kanak, juga ibu-ibu mengandung, yang memang kita keluarkan untuk ke tempat yang lebih selamat. Dan mereka yang masih kekal di sana, mereka hanya memerlukan makanan dan juga peralatan-peralatan tertentu untuk mereka sustain di sana. Operasi menyelamat mangsa banjir di sini jauh lebih mencabar. Landscape-nya umpama hutan konkrit dengan binaan rumah, pagar, tiang, tembok dan longkang terdapat di sepanjang laluan. Cabaran ditambah pula dengan kenderaan yang berparkiran yang sebahagiannya sudah tenggelam. Pengendali bot penyelamat perlu peka dengan keadaan sekeliling, terutama pada waktu malam sebegini. Untuk misi-misi menyelamat seperti misi bencana alam seperti banjir ini, pengendalian bot ini sangat penting, memerlukan anggota yang mahir. Ini kerana jika kesilapan berlaku semasa mengendalikan bot, ia boleh menyebabkan bot terbalik, kan? Dalam masa yang sama mungkin boleh melanggar apa-apa dinding dan sebagainya lah di kawasan yang kita tak puasan sebab banjir. Apabila bot melalui kawasan perumahan, suara meminta tolong kedengaran di merata ceroh. Misi kemanusiaan untuk mangsa-mangsa banjir ini memang kita rasa sangat sedih sangat. Bukan apa, sebab kita tengok pada bangunan, lampu semua menjerit, minta tolong, minta makan apa semua kan. Memang kasihan. Kita nak, kalau boleh kita memang nak bantu semua sekali, tapi itulah. Kita bantu setakat yang kita mampu je. Kayu. Tolak sikit. Tinggal dua ni. Bombol ni boleh tak? Bombol ni.
Bumbung ni kan aku naik atas bumbung, sampai budak. Anggota ATM dengan bot mereka kemudian singgah di sebuah rumah dua tingkat bagi menyelamatkan keluarga yang mempunyai anak kecil berusia setahun dan tiga tahun. Kemahiran dan kecekapan anggota membolehkan operasi mengeluarkan mangsa dari kediaman dibuat dalam tempoh 20 minit sahaja. Turut serta dalam tugasan ialah Davinder, penghuni di Taman Sri Muda ini yang juga mangsa banjir. 24 ni bukan sini. Bukan. Mana? Ha, yang 25 je. Sini. Ini, yang ni, 25-55. Sini. I just feel that I should do my part. So, I just follow them lah. Sebab askar pun tak sure sangat dengan perjalanan sini. So, saya dah tinggal di Taman Sri Muda untuk 27 tahun. I memang tahu tempat jalan-jalan di sini lah. So, I was like, why not lend a hand, help them out and help the victims yang tak dapat makanan, yang nak keluar dari rumah. So, yeah. It's just, I guess, what is the right thing to do lah, sebab tu lah. Ada baby ke? Ada baby ke? Ibu mengandung, ibu mengandung. Lepas. Baik. Tengok Aitah sama. Dah ambil ni. Ibu mengandung eh? Ibu mengandung. Tingkat apa? Bagi dalam lah. Tingkat 3, 14C. Ketika menjalankan tugas, para penyelamat juga perlu sentiasa berwaspada dan menjaga keselamatan diri. Cabaran perlu sentiasa dijangka dalam menjalankan tugas sebegini. Mari kita. Dalam. Jangan press pinjai dah. Dah ni tak tangkut ni, tak tangkut. Tangkut. Tak bumbung ni. Dah, turun. Kesukaran dia satu, ada di setengah tempat tu ada yang cetek, kita terpaksa tolak perahu apa bagai. Kesukaran kedua, kadang-kadang kita terlanggar pagar apa semua, benteng apa semua, kita kena tolak pula bot. Yang ketiga tu kadang di atas bumbung kereta sebab kita tak nampak dalam keadaan gelap waktu malam je ni kan. Ada lori ni. Sebaik bot boleh bergerak semula, mangsa banjir seterusnya yang dicari ialah seorang ibu yang sedang sarat mengandung. Di rumah ni, jalan di mana? Sini kan? Terus. 71. Ada lampu tu. Nombor bapa kah? Nombor bapa? 71. Okey, betul. Ada mengandung tak? Ada yang mengandung tak? Sudah pergi ya? Dia mengandung pergi. Abang nak jalan sekali ke apa? Nak jalan sekali tak? Difahamkan wanita berkenaan telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pihak penyelamat lain. Namun masih terdapat ahli keluarganya yang tinggal. Ada lagi kan? Pelan-pelan. Okey, duduk. Slow. Okey. Bot terkandas sekali lagi di atas bumbung kereta. Kau kuat sikit. Menjengah 12:30 malam, bot anggota ATM mula menelusuri jalan keluar dengan membawa 7 mangsa banjir. Masa yang diambil untuk menyempurnakan operasi menyelamat kira-kira 3 jam.
20 Disember, Taman Sri Muda, Shah Alam, Selangor. Selain mengalami kemusnahan harta benda, para penghuni di sini sedang dalam kelaparan. Atas keprihatinan tinggi, rakyat Malaysia dari merata pelosok tanpa mengira kaum turun padang menghulurkan bantuan makanan, rawatan dan keperluan lain. Gembilingan pantas ini menampakkan keikhlasan mereka yang ingin meringankan sedikit dugaan yang sedang dihadapi mangsa banjir. Difahamkan banjir kali ini yang ketiga berlaku sejak Taman Sri Muda dibangunkan. Setahu saya sebenarnya banjir di Sri Muda ini adalah kali yang pertama yang banjir besar yang meningkat air yang paras 8 kaki ke 9 kaki. Ada tempat 10 kaki, ada tempat mengikut keadaan. Jadi ini adalah paling besar. Yang sebelum ini yang saya ketahui dua kali sudah berlaku sebelum ini hanya paras lutut dan paras peha paling tinggi. Dan ini tidak dijangkakan bagi penduduk Sri Muda ini yang melepasi kepala dan hapus dia punya badan dan sebagainya. Hari ini kami kembali menyertai misi bantuan banjir. Kali ini dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama-sama Angkatan Tentera Malaysia membawa bekalan makanan untuk mangsa banjir. Ini dah masuk makanan. Baik, kita lalu dulu. Sekarang dah masuk hari ketiga, Taman Sri Muda masih ditenggelami air. Walaupun air dah semakin surut tapi parasnya masih tinggi dan berbahaya. Dah masih ramai lagi yang terkandas di sini. Biarpun hujan tidak lagi turun berpanjangan, air di kawasan ini masih belum surut sepenuhnya. Taman Sri Muda kini mengalami situasi banjir termenung. Ada makan tak? Ada apa, Pak? Roti. Roti mana? Ada. Nanti banyak-banyak lah. Banyak-banyak minta. Mana lah. Jadi itu hujan tak tahu. Itu kan semua sudah habis tak? Sudah habis. Yang tinggi berapa kaki? Satu bangunan. Pelbagai kabar angin bertiup kencang sejak taman perumahan ini mengalami banjir. Ada yang mendakwa kerajaan lewat mengambil tindakan menyebabkan bantuan lambat tiba. Pada masa sama, terdapat juga penduduk taman ini merasakan banjir yang menimpa tidak seburuk mana. Penyelamat sudah sampai ke lokasi untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa menyatakan tidak mahu keluar kerana dia yakin keadaan air dan juga keadaan dia di rumah agak selamat. Apabila dalam satu jam selepas itu, seluruh jam selepas itu, dia memaklum balik kepada kita ataupun viral dan sebagainya, menyatakan dia tidak diselamatkan dan tiada orang yang mengenal pasti dia dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak mengambil isu itu satu isu yang berat. Kita menjalankan tugas dengan bertanggungjawab, walaupun mangsa kita pujuk, mengambil masa yang 5-10 minit untuk pujuk sebab kita tidak ada masa untuk membuat satu rayuan yang menyeluruh. Maksudnya terpaksa menunggu 1 jam, 2 jam untuk dia keluar. Dakwaan sebegitu bagaimanapun tidak menjejaskan semangat dan usaha pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, ATM dan agensi lain untuk terus menabur bakti. Biarpun turut mengakui terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki, mereka sedaya upaya melakukan yang terbaik untuk mengurus bencana besar ini. Okey, kan?
Maggie dah, Maggie. Maggie dah, Maggie. Okey, Maggie, Maggie. Dia nak. Peringkat pertama pada awalan memang kita akui bekalan makanan tidak disediakan. Tapi apabila bantuan backup yang seterusnya sampai, air mineral dan juga makanan ringan telah kita agihkan apabila kita keluarkan masa, kita masukkan bekalan-bekalan makanan tadi dan diagihkan kepada yang keperluan yang tidak terdesak. Pengagihan bantuan makanan kepada mangsa banjir diselang-seli dengan aktiviti menyelamat. Yang cuba dibawa keluar sekarang adalah sepasang warga emas. Bukan semua rumah mudah untuk dimasuki. Tersilap langkah boleh mendatangkan mudarat kepada kedua-dua pihak, sama ada penyelamat atau yang diselamatkan. Maka anggota penyelamat perlu meneliti setiap proses masuk dan keluar dengan sebaik-baiknya. Pertolongan yang dihulurkan sedikit sebanyak menceriakan mangsa banjir yang telah mengharungi saat yang suram. Dalam atur gerak ini, para penyelamat berjaya mengeluarkan 6 mangsa untuk dibawa ke kawasan selamat. Sewaktu tiba di jalan keluar, kelihatan semakin banyak bot milik pelbagai agensi dan persendirian bergilir-gilir digerakkan untuk membantu menyelamatkan mangsa. Bukan sahaja nyawa manusia yang diutamakan, malah haiwan peliharaan mereka juga. Rasa hiba bercampur gembira menyelubungi tatkala melihat sebuah bot membawa seorang warga emas kurang upaya keluar dari lokasi bahaya. Ada anggota OKU kaki dulu. Bomba kutu antara. Tu, dua, tiga. Lebih menyayat hati, di satu lokasi berbeza, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Polis Diraja Malaysia sedang menguruskan penghuni yang menjadi korban banjir. Dalam operasi yang saya mengeluarkan masa dan menghantar dana makanan bantuan kebajikan, lebih kurang 100 ke 200 meter pandangan saya, 200 meter lebih kurang, mendapat jeritan minta tolong. Dan saya ke lokasi telah melihat satu keluarga telah berpegangan pada pokok dan bot fiber yang kecil kerana telah terbalik. Dan saya telah selamatkan dengan segera mangsa-mangsa semua, iaitu ayah mangsa, ibu mangsa, adik mangsa perempuan, adik mangsa perempuan yang kedua dan anak mangsa lelaki satu orang. Dan mangsa telah lemas. Dia telah hilang di permukaan air. Jadi saya membuat pendekatan awal untuk memindahkan mangsa-mangsa yang selamat ke tempat perpindahan dan telah bergerak ke lokasi untuk mencari mangsa yang lemas. Mangsa dijumpai telah meninggal disahkan oleh KKM. Setakat 24 Disember, 11 korban banjir dilaporkan di Taman Sri Muda. Ketika liputan dibuat, operasi masih giat dijalankan
dengan harapan kesemua mangsa dapat diberi perhatian yang sebaik-baiknya selepas menempuh saat yang cukup luar biasa. Hujan lebat berterusan selama beberapa hari bermula 18 Disember lalu menyaksikan banyak kawasan di Selangor dinaiki air. Lebih memburukkan keadaan apabila terdapat beberapa sungai yang melimpah dengan aliran arus yang sangat deras. Gabungan dua faktor ini seterusnya menyebabkan banyak kerosakan bukan sahaja kepada harta benda tetapi kemudahan awam seperti jalan raya, jambatan, sumber bekalan air dan banyak lagi. Antara kawasan lain di Selangor yang teruk dilanda banjir ialah di Pekan Batu Lapan, Hulu Langat Selangor, terutamanya di Mukim Kampung Jawa. Bagi penduduk di Kampung Sungai Lui, banjir kali ini adalah yang terburuk pernah dihadapi mereka. Bukan sahaja terdapat banyak rumah yang rosak, malah beberapa penduduk turut kehilangan tempat tinggal selepas kediaman mereka dihanyutkan air. Rohana Mahfuz, antara warga Sungai Lui yang rumahnya musnah di bawah arus pada malam hari kejadian. Kediaman yang dimiliki sejak lebih 50 tahun lalu hilang sekelip mata selepas dilanda bah Sungai Lui yang mengganas berikutan hujan lebat selama 2 hari. Ketika kejadian berlaku, dia berada di rumah jirannya yang terletak di kawasan tinggi tidak jauh dari sini. Benda tu berlaku saya tak nampak sebab saya duduk atas tu dah pindah ke atas rumah kuning tu. Dan terlindung dekat pokok ni tak nampaklah memang kan. Lepas tu malam api tak ada, gelap. Cuma dengar bunyilah dalam pukul antara 12:01 macam tulah. Dengar bunyi pokok tumbang. Lepas selang beberapa minit dengar bunyi pru-pru-pru-pru. Saya kata habislah rumah saya. Saya agaklah rumah tu dah roboh kan. Pagi tu lepas subuh dan nak terang-terang sikit tu, saya keluarlah tengok. Barulah tusah tak ada. Dah tak ada rumah tu. Dia yang kini menumpang di rumah adiknya di Ampang berasa sangat bersyukur. Walaupun hilang rumah kesayangannya, Rohana bersyukur kerana terhindar daripada menjadi mangsa bencana itu. Bagi pasangan pengantin baharu, Ziana Idris dan Izham Ahmad, mereka tidak menyangka hari bahagia yang baru diraih akan terpalit dengan peristiwa duka seperti ini. Sabtu 18 Disember merupakan hari kedua mereka melangsungkan majlis perkahwinan di halaman rumah Izham. 10 kata dah air dalam sudah. Dah masuk dapur, dah naik tangga ni. Tentu kami dah redo lah. Bawa apa yang penting je lah. Nak rentas ke sana kan. Naik atas mak cik atas tu. Turun sini pun naik dah pas sini dah. Banjir yang melanda turut menyebabkan segala kelengkapan perkahwinan mereka musnah. Lebih menyedihkan, kesemua barang hantaran serta hadiah perkahwinan yang diterima mereka hilang dihanyutkan air. Semua barang hantaran, barang perkahwinan, semua hanyutlah. Kena buat arus lah semua. Tinggal tak ada, tinggal serai seminggang. Kan? Itu ketentuan Allah lah kan. Dari takdirkan dah, dituliskan macam tu kan. Kita redo je lah kan. Of course, sedih tu adalah. Tapi nak buat macam mana? Kereta milik bapa Izham, Ahmad Mustamin, yang diletakkan di hadapan rumah pada petang kejadian turut dihanyutkan air. Kereta ini dijumpai kira-kira 500 meter dari tempat ia diletakkan. Kereta ini saya letakkan di depan rumah saya. Air ini memang terlalu cepat. Kereta pun tak boleh nak jalan. Saya pun baliklah, tinggallah. Tengok-tengok besok paginya bila air surut, kereta adik ada tersadar depan rumah juga. Tapi dah hampir-hampir jatuh ke lubuk lah. Ada kesan sawah padi lama. Lepas tu kereta saya tengok jauh aja pandang dia punah daripada rumah. Seperti keluarga Izham, nasib Hasbi Ayan juga sama. Hasbi yang tinggal bersebelahan rumah Izham berasal dari Kuching, Sarawak dan berpindah ke kampung ini tahun lalu. Tambah menyedihkan,
kesemua barangan yang rosak baru sebulan dibelinya. Ketinggian air itu memang luar biasa dan deras itu memang luar biasa. Memang tidak boleh dilawan oleh apa-apa pun tenaga. Tidak seperti biasa. Dan ketinggian air ini pun kalau kita contohkan seperti seolah-olah macam kita tengok macam banjir di Kelantan pada masa yang lalu lah. Luar biasanya air itu datang. Sementara itu, kira-kira 5 km dari kampung Sungai Lui, peningkatan paras air Sungai Langat menyaksikan jambatan yang menghubungkan penduduk kampung seberang dengan Batu 17 runtuh dihentam arus deras. Kejadian dikatakan berlaku sekitar jam 11 malam. Arus yang membawa bersama pokok tumbang turut merosakkan kediaman Nurhayati Hussein yang terletak bersebelahan jambatan, mengakibatkan dua bahagian bilik tidur serta dapur di rumahnya runtuh. Ia turut menghakis tebing di belakang rumah ini, menyebabkan dinding tandas serta bilik air roboh ke dalam sungai. Air yang memasuki rumah menerusi bahagian roboh itu telah menghanyutkan ke semua barang yang ada di ruangan berkenaan. Apa yang tinggal selepas air surut hanyalah timbunan pasir berlumpur dan ranting pokok. Tak ada apalah, bawah ni memang semua hanyutlah. Dapur apa lah. Yang petang ni memang dua bilik lah ni. Yang atas ni memang tak gari naik-naik dah sebab dia dah senyit kan. Takut bila naik-naik roboh. Tapi ni lah, nak buat naik-naik sikit. Tengok barang-barang mana yang boleh ambil kan. Tapi memang tak gari naik lagi. Dah senyit lah memang dah kakak. Apa, yang sebelah kanan tu dah hanyut kan. Agaknya air memang air kuat dengan pokok semua yang ni. Memang tak tahu nak cakap kan. Keadaan rumah yang tidak selamat memaksa Nur Hayati dan tiga anaknya menetap sementara di balai raya bersebelahan rumah mereka. Cuaca cerah pada Isnin dan Selasa membolehkan dia pulang menyelamatkan barangan miliknya. Mengimbau kembali malam kejadian, ia merupakan pengalaman pertama sepanjang 47 tahun Nur Hayati menetap di situ. Rumah satu itu memang air naik mendadak lah. Yang awal tu memang sempatlah barang-barang dapur tu bawa naik ke atas ni. Pukul satu lebih tu memang tak boleh buat apa. Kita orang pun memang tak berani duduk dalam lah. 12 lebih tu memang dah terjun pindah balai raya sebelah lah. Memang satu malam tu kat sana lah. Memang tak sempat ambil apa pun. Memang keluar selai sepinggang. Seksyen U2 Shah Alam yang terletak kira-kira 50 km dari Hulu Langat turut menerima nasib yang sama. Hujan lebat berterusan pada Sabtu menyebabkan kawasan perindustrian ringan di Taman TTDI Jaya ini dinaiki air setinggi hampir 2 meter. Kerugian dialami penduduk dianggarkan mencecah jutaan ringgit apabila ratusan kereta yang ditempatkan di bengkel servis kenderaan ditenggelami air. Melihat kepada kesan lumpur, air naik sehingga hampir melepasi bumbung kereta. Selain kerosakan pada kenderaan yang sedang dibaiki, pengusaha bengkel juga terpaksa menanggung kerugian besar apabila peralatan dan alat ganti rosak dimasuki air. Bagi pengusaha kedai membaiki dan menjual motosikal terpakai, Zulkifli Saleh, banjir kali ini merupakan pengalaman terburuk buatnya. Walaupun berdepan dengan risiko banjir hampir setiap tahun, dia tidak menyangka bencana melanda seburuk ini. Sebelum ni yang tahun-tahun lepas tu yang rendah-rendah yang kecil lah mungkin dalam satu kaki macam tu. Para-para betis, yang para-para pera itu sajalah. Kali ni memang teruk kali. Kalau ikutkan pada kali ni mungkin dalam 8 kaki macam tu. 8 kaki, 10 kaki lah. Ini daripada yang sebelum ni lah. Yang pada tahun 2005-2006 macam tu lebih tinggi lah. Menurut Zulkifli, hampir 90% isi kedainya rosak. Sewaktu kejadian sekitar jam 2 petang itu, banyak motosikal tidak sempat diselamatkan kerana limpahan air dari Sungai Damansara naik mendadak dengan arus yang deras. Aku memang tak sempat nak ambil apa semua. Tak sampai dalam 15 minit. Air terus naik memang mendadak punya lah, memang betul-betul cepatlah. Kita orang pun tak sempat nak prepare apa-apa, nak kemas apa-apa, tak sempat. Hanya sempat bawa masuk segelintir motor je kat dalam ni. Lepas tu kita orang selamatkan diri lah. Kejadian air naik kerap berlaku di Selangor setiap kali hujan lebat.
namun masih ramai yang yakin kediaman mereka tidak akan dinaiki air. Jangkaan beberapa penduduk di Jalan Budiman Kampung Bukit Kapar Kelang kali ini bagaimanapun meleset kerana air yang biasanya hanya bergenang di halaman kini masuk ke dalam rumah. Ramai yang terkejut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Lebih memilukan, ketika kejadian rata-rata mereka tiada di rumah. Pada waktu banjir itu kebetulan saya tengah pergi melancung lah dengan situ. Saya pun tak tahu benda ni akan terjadi sedalam macam inilah. Selalu apabila banjir, dia setakat buku lali je. Kali ini memang betul-betul teruk. Dah tak tahu nak cakap apalah. Dan jadi macam kapal pecah. Dah tak boleh nak fikir apa dah. Sebab selama ni saya tengok orang rumah orang lain banjir. Bila dah kena sendiri barulah tahu macam mana. Cuaca cerah pada hari Isnin membolehkan air surut dengan cepat. Kesempatan ini digunakan mangsa untuk membersihkan rumah yang sudah dua hari digenangi air. Namun bagi sebahagian besar penduduk di Hulu Langat, walaupun banjir telah surut, kemudahan seperti air bersih dan bekalan elektrik masih terputus. Ketika tinjauan pada hari Selasa 21 Disember, terdapat banyak lagi kawasan di daerah itu yang masih terputus bekalan. Kami tak ada elektrik dalam sekitar pukul 8 lebih. 8 lebih sampai ke hari ini kita orang tak ada elektrik. Dari hari Sabtu lah maknanya. Air pun tak ada. Air hari Ahad pagi, air tak ada. Kami dah tak ada elektrik dengan air dah beberapa hari dah ni. Tiada siapa menyangka bahawa hujan berterusan pada kali ini begitu besar impaknya. Harta benda dan kediaman terjejas teruk dan benar-benar meruntun jiwa. Namun ujian ditempuh dengan sabar dan redha. Semoga setiap yang terkesan berupaya untuk mengembalikan penghidupan dengan penuh kecekalan. Banjir besar di Taman Sri Muda Shah Alam yang telah menyebabkan bekalan elektrik terputus membuatkan penduduknya terdesak. Kesempatan singkat menggunakan peranti dimanfaatkan untuk saling memaklum situasi dan lokasi masing-masing di media sosial agar bantuan segera dapat diterima. Pada masa sama, ada netizen prihatin yang turut membantu menularkan berita dengan niat membantu mangsa. Satu ciapan tular di Twitter, seorang penghuni yang syarat mengandung di Pangsapuri Damai perlu dikejarkan ke hospital atau mungkin terpaksa bersalin di rumahnya. Majalah 3 menghubungi pemilik akaun itu. Dia memberitahu maklumat itu datang daripada penghuni bernama Leha yang juga berkongsi di media sosial. Leha yang dihubungi pula menyatakan wanita mengandung itu belum sampai masa untuk bersalin dan memberikan nombor suaminya Adib untuk kami hubungi. Adib mengesahkan isterinya selamat dikeluarkan namun dijadualkan bersalin beberapa minggu lagi. Adib juga turut berkongsi video rakaman situasi getir di sebelah malam tak kala terperangkap di kediamannya. Kami tidak dapat membayangkan keadaan penghuni yang terpaksa mengharungi detik ini sepanjang malam. Siapan pemilik akaun Twitter bernama Dr. Marisa yang berkongsi proses mengurus bayi baru lahir menggerakkan kami untuk terus membuat pencarian. Dr. Marisa berjaya dihubungi namun mengakui tiada maklumat terkini diperoleh tentang wanita itu. Selasa 21 Disember, kami menyertai operasi menghantar makanan dan membawa keluar penduduk Pangsapuri Damai, kendalian pasukan gerakan am, polis diraja Malaysia dan sekumpulan sukarelawan. Harapannya dapat berhubung terus dengan penghuni dan menoktahkan berita yang tular.
Nama yang sini okey? Okey. Air bersih lah. Ada apa? Tiba di Pangsa Puri Damai, kami bertanyakan secara rawak dengan penghuni di sini. Kan masa tu ada yang orang nak bersalin tu. Ada tak nombor kontak ni abang ni tanya? Nombor kontak yang nak bersalin tu? Tak, yang bersalin dekat sini and then dihantar ke Hospital Klang tu. Saya boleh cari. Okay. Saya kena cari dulu dekat dalam grup ni. Rasanya semalam atau hari kemudian dia dah sampai ke Hospital Klang. Biarpun berjaya ke lokasi, kami masih gagal mendapat pengesahan. Dalam perjalanan pulang, kami terserempak dengan sepasang suami isteri yang juga penghuni Pangsa Puri Damai. Pasal perempuan yang beranak kat blok sebelah tu, actually dia blok sebelah blok kita. Blok kita orang blok B, yang tu blok A. Tapi unfortunately tak kenal dia. Ada cousin bagi tahu dari Twitter yang viral lah. So, kita orang terus cakap kat grup lah. So, semua orang tengah trace down orang. Tapi, still tak tahu. Kita tak tahu apa cerita dia. Ada seorang yang kenal almost semua orang. Ada tak kontak nama dia? Ada. Nama dia? Nama dia Cikgu Zihan. Cikgu Zihan, kami hubungi. Merujuk kami kepada dua individu yang menguruskan wanita mengandung berkenaan. Saya dapat tahu daripada WhatsApp group lah, WhatsApp group blog kami. So masa tu diorang tanya, ada satu jiran sebelah ibu tu lah tanya, ada doktor ataupun nurse dalam group ni yang boleh pergi tengokkan satu ibu yang dalam sakit nak bersalin. Saya bersama dengan anak-anak terperangkap di Pangsa Puri Damai dan suami saya stranded di Klang. Jadi perhubungan kami hanya melalui WhatsApp. Hari dah naik, saya dah jadi risau. So saya nak try balik. Bila saya nak try balik, di Bukit Raja dah banjir dan federal pun dah banjir tentu. So saya terpaksa tangguh dulu. Saya tidur di Klang untuk satu malam. Hari pertama saya cakap saya masih okey sebab masih ada lagi bekalan elektrik, masih ada lagi bekalan air. Hari kedua saya dah start panik bila pengerusi mengumumkan bekalan air akan terputus sebab water pump dah tidak berfungsi tapi elektrik. Jadi bila saya dah start panik tu, saya dah start ada rasa contraction tapi saya diamkan dulu sebab saya fikir tak apa, tunggu sampai besok. Saya terbaca mesej tersebut dan saya mengambil keputusan untuk menolong. Ada doktor tu, dia merupakan jiran. So saya dengan dia berjiran. Dia tingkat atas, saya tingkat bawah. Dan kita sama-sama turun untuk melihat keadaan pesakit. Saya membantu Dr. Hussain ni periksa ibu tersebut. Ibu tu memang ada sakit. Memang ada contraction sedang berlaku. Kita memang anticipated labor sebab kita perlu fikirkanlah bila keadaan stres kan. So untuk berlaku labor tu sendiri agak tinggilah, dia punya probability chance tu memang tinggi. Pemeriksaan pada kandungan saya dilakukan dalam keadaan gelap tanpa elektrik dan masa tu hanya bergantung pada cahaya lilin sahaja. Jam 12:30 tengah malam, Rafidah bersama tiga anaknya selamat dikeluarkan dan terus dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Dua belas jam selepas menempuh detik getir itu, dia selamat melahirkan seorang bayi perempuan.